Oke, salam jumpa kembali netizen. Ketemu lagi bersama saya Francis Corner. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Soal di atas akan kita selesaikan sebagai berikut. Sebagai langkah awal, kita akan coret-coret dulu, yaitu coconau, coret-coret zaman now. Yaitu di sini terlihat ada angka akar 27, maka kita sederhanakan dulu bentuk akar 27 seperti ini. Akar 27 adalah akar sesuatu dikali akar sesuatu, di mana yang pertama ini adalah bilangan kuadrat yang bisa diakarkan, yaitu 9, dan sebelahnya adalah 3, karena 9 kali 3 adalah 27, maka kita dapat 3 akar 3, akar 27. Kemudian, di sini kita dapati juga akar 48. Dengan cara yang sama, akar 48 adalah akar suatu dikali akar suatu, di mana yang pertama ini adalah bilangan kuadrat, dan yang kedua ini adalah bisa bilangan prima atau bilangan yang tidak dapat diakarkan kembali. Di sini adalah 16 dan 3. Maka akar 48 sama dengan 4 akar 3. Ya. Mungkin dari netizen ada yang bertanya dari mana muncul angka 9 dan angka 16 ini. Itu diperoleh dari pon faktor 3, 9 dan juga 48 diperoleh dari pon faktor juga, yaitu 3 dan 16, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada akar 12. Masih tetap sama caranya. Akar sesuatu dikali akar sesuatu. Ini juga kalau kita mau cari 12, faktornya adalah kita cari 3 dan 4. Di mana 4 tadi juga ada 9 dan 16 adalah bilangan kuadrat. Maka akar 12 sama dengan 2 akar 3. Semoga sampai dengan langkah ini Anda semuanya dapat jelas. Kemudian, setelah kita mendapatkan tiga hal ini, maka kita ganti akar 27 diganti dengan 3 akar 3. Maka saya tuliskan seperti ini. Sedangkan 6 akar 3 tetap. Akar 48 kita akan ganti 4 akar 3, maka akan saya tuliskan 2 dikali 4 akar 3. Sementara akar 12 adalah 2 akar 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6 akar 3 ditambah 6 akar 3. Sedangkan untuk penyebutnya adalah 2 kali 4, yaitu 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka diperoleh, karena ini sudah sejenis akar 3 dengan akar 3, maka tinggal dijumlahkan saja, yaitu 12 akar 3. 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3 juga sejenis, yaitu tinggal 8 kurang 2, 6 akar 3. Nah, dari sini saya rasa Anda semua sudah tahu jawabannya. Ini tinggal dieliminasi, dan jawabannya adalah 2. Demikian pembahasan soal matematika yang pertama ini tentang akar. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap semangat, jangan lupa ikuti terus Francis Corner.